for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright. Laga pekan kedua Liga Inggris kembali berlanjut mempertemukan Chelsea kontra Tottenham Hotspur yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge. Dalam laga tersebut, Chelsea hampir memenangi laga setelah unggul 2-1 di menit-menit akhir laga. Namun kemenangan di depan mata harus buyar pasalnya Tottenham Hotspur berhasil menyamakan skor menit ke-96. Laga ini harus tercoreng akibat kericuhan antara kedua pelatih yaitu Thomas Tuchel dengan Antonio Conte. Pemicu kericuhan pertama saat gol dari Tottenham Hotspur yang dicetak Hojbjerg. Tuchel terlihat marah pasalnya sebelum gol terjadi ia merasa adanya pelanggaran terhadap Kai Havertz. Bentacur yang melakukan tekelan terhadap Havertz tapi wasit tidak mengindahkannya. Kericuhan kedua terjadi saat usai laga ketika skor sama-sama imbang 2-2. Kedua pelatih antara Thomas Tuchel dengan Antonio Conte terlibat adu mulut di pinggir lapangan. Tuchel yang melakukan jabat tangan dengan Conte. Namun terlihat Conte kesakitan pasalnya genggaman Tuchel terlalu keras atau mungkin disengaja. Kericuhan pun tak terhindarkan antara keduanya. Alhasil asisten wasit dan asisten pelatih dari kedua tim langsung melerainya. Jalannya laga Chelsea berhasil membuka keran gol pertama yang dicetak oleh pemain anyar mereka yaitu Koulibaly pada menit ke-19. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama usai. Babak kedua Tottenham Hotspur berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 yang dicetak oleh Hojbjerg tepatnya menit ke-68. Chelsea berhasil unggul lagi pada menit ke-77 yang dicetak oleh Rhys James. Namun menit-menit akhir laga Tottenham berhasil menyamakan lagi skor menjadi 2-2 yang dicetak oleh Harry Kane. Sehingga kedua kubu harus puas berbagi angka. Statistik pertandingan Chelsea lebih unggul dengan 65% penguasaan bola sedangkan Tottenham Hotspur hanya 35% penguasaan bola. Hasil ini Chelsea berada di peringkat 7 klasemen dengan 4 poin. Sedangkan Tottenham Hotspur berada di peringkat 4 klasemen dengan 4 poin.